Hai guys, balik lagi sama gue Frisilia Kar. Mari kita melanjutkan bermain game Outlast 2. Seperti biasa ya guys, siapkan jantung kalian, siapkan volume headsetnya harus banget 100%. Woo, yuk, let's go. Tarik nafas, buang nafas. Return to game. Oke, gue terakhir ada di satu tempat yang banyak sapinya gitu loh. Nah, di sini adalah tempat terakhir kita di video kemarin ya, guys. Gue masih ingat, gue harus mencari untuk menyambungkan rantai dan juga bongkahan besi yang ada di pintu ini ya. Okay, marilah kita cari hook. Sayangnya di sini gelap sekali, saudara-saudara. Kita coba. Oh iya, gue menemukan bandage kemarin di sini. Wow, lumayan banget, coy, buat bertahan hidup. By the way, ntar gue lihat dulu. Bandage gue ada 2. Baterai gue ada 1, 2, 3, 4. Waduh, kayaknya bandage-nya kurang tuh. Terlalu sedikit tuh, guys. Kasian banget ya sapinya. Apakah hook-nya ada di badan sapi? Ini apa ya? Gue bisa masuk sini nggak ya? Oh, bisa. Bisa, guys. Ada notes. Ditulisin di sini chapter 1. Ada 1 2 3 4 5 6 poin seperti biasa. Gue males banget ya bacanya ya. Dan juga di sini ada bandage. Ada baterai juga. Aduh, semakin gelap. Ini gelap banget loh. Gak bohong. Hooknya di mana ya, guys? Suara nafasnya si Drake itu tuh kayak bikin gue jadi panik gitu loh. Gak bisa dibuka, guys. Gue harus lihat mana ya. Halo. Oh my god. Jesus, don't you ever quit. Oh my god. Ibu-ibu dong, ibu-ibu yang biasa dong. Masuk. Jauh suaranya. Ayahnya ya. Aduh, di mana dia? Oh. Oh.
cepetan dong. Banyak asap, guys. Aduh, asli gue deg-degan dong. Demi apa? Mana ya? Mana ya ibu-ibunya ya? Oh, lari aja bodo amat. Tahu dong. Oh my god, oh my god. Harus lewat mana gue? Mama, mama. Masuk. Aduh, merinding. Aduh, sumpah takut banget gue. Aduh, gue ada di mana lagi? Aduh, ampun. Kenapa setiap gue jalan ketemu sama ibu-ibu itu? Kenapa? Oke, ini ada mayat. Banyak mayat digantung gitu loh, guys. Digantung kebalik gitu loh. Why? Gila, ini bisa buat sembunyi loh, guys, by the way. Kalian mau masuk ke situ? Gue tidak. Ini gue harus kemana ya, by the way? Oh, ada pintu. Wow. Ini? Oh, ada jalan pintas. Ada kayak kayu bolong gitu loh. Okay. Oh, Jesus. Should have prayed for refrigeration. Ini parah sih, sumpah. Oh, gua record ternyata. Oh, bener berarti kita lewat sini, guys. Ini tempat apa sih? Ada mayat-mayatnya. Oh my god. Kalian mau lihat enggak? Nih ya. Kepalanya putus dong. Wow. Hook ya, kita cari hook. Hook di mana hooknya? Aduh, mana ya? Oh, ini ada rantai loh. Pull. Ah, itu hooknya. Yeah. Oh my god, ibu-ibu itu lagi. Mampus gak tuh? Ditutup dong pintunya. Aduh, gue keluar lewat mana, Bambang? Aduh, gak ada pintu bawah tanah gitu. Oh, ini sini, lewat sini. Oke. Keluar. Lari pokoknya. 1, 2, 3. Oh my god. Eh, lewat mana? Sini. Mama. Oh my god. Aduh, udah main. Cepet. Oke. Gua sini. Ibu, astaga, ya Tuhan. Belum apa-apa udah keringetan loh. Luar biasa, guys, episode kita kali ini. Where the heretics are. That's where they've got Lynn. Oh, kita harus ke situ kali ya.
harus ke mine, ke tambang. Lewat mana, coy? Tadi kita dari situ. Oh, lewat sini kali ya. Gak mungkin kan kita harus loncat lewat batu. Termati lagi. Ayolah, ayo terobos, 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 terobos. Hey, by the way, kaget gua. Ya ampun, kaktus. Tempat apa ini, guys? Oh, ada salib lagi dan juga ada surat. Tulisannya itu untuk Martha. Dari North. Mungkin dari Papa North sekali ya. Papa North itu yang gendut itu loh. Martha itu siapa ya? Martha. Wah, ini karakter baru di kayaknya deh. Martha, guys. Gue belum pernah dengar nama Martha sih. Taunya tuh Lin, Jessica, terus Blake, gue sendiri ya Blake. Apa not? Martha itu baru itu. Loh kok enggak bisa dibuka? Ini gimana caranya nih? Enggak ada bukaan pintunya loh. Naik apa? Oh, manjat. Walah. Waduh, kaget. Wait. Wait. This is before I found her hanging. Mampus gak lo? Wake up. I'm still here. Kok gue ada di sekolah lagi sih? Oh, nge-record. Oh my god. Aduh, maaf. Aduh. Wah, nge-record dua-duanya dong. Berarti gue harus ke kiri dan juga ke kanan. Aduh. Oh, nge-record ini. Kok senyap banget ya? Aduh ya Tuhan. Gue gak berani cuy, kiri apa kanan? Kiri atau kanan ya guys? Coba kiri dulu ya. Open. Oh my god, no. Ini gak ada apa-apa guys. Baterai gue habis, by the way. Open. Aduh gak bisa, aduh mampus dah gue. Aduh gue gak berani. Ntar ya gue reload dulu. Oh my god. Bentar gue reload dulu guys. Yang gue takutin adalah begitu gue buka kamera, terus tiba-tiba di depan mata gue gitu loh. Bayangan dong. Mat. Thank you Blake, apa ini? Thank you apa? Aduh. Apa ini? The Hangman Game. Hangman Game. Like Lynn and Jess used to play. Yang biasanya dipakai main Lin sama Jessica katanya guys. Biasanya tuh Jessica main ini tuh untuk kayak tebak kata gitu. Kalian tahu kan Hangman? Hangman. Ayam. Kenapa ini gerak-gerak coy? Kita ambil dulu lah ya. Gue belum dapat clue lagi. Ini tempat yang tadi kan? Ini. Gak bisa. Berarti kita harus balik lagi ke pintu yang sebelah kanan. Aduh, merinding gua. Aduh ya Tuhan. Oh my god. Oke. Gua lari, gua tutup mata. 1, 2, 3. Nafas dulu. Oke, kita pasti bisa. Ruangan pertama. Gak bisa kebuka. Locker. Oh my god. Apa ini? Di sini gak ada clue lagi ya?
Aduh, ini balik lagi ke locker, nggak mau, gue takut. Takut. Mama! Aduh, apa? Oh, itu gambarnya sama, guys. Oh, gambarnya sama-sama yang gue temuin tadi loh. Aduh, ini lampu apa sih? How to interact. Oh, bisa interact kita, guys. Put trans... Oh! Ah, gue tahu. Mungkin gue harus menyambungkan gambar yang gue dapet sama gambar yang ada di papan tulis ini. Sepertinya ya. Coba gue geser dulu. Letters, they're not lined up. Are lined up? Mungkin kurang kecil, kurang dekat kali ya, kurang kecil. Ini kurang ke sini bisa nggak sih? Up. Coba majuin. Loh, nggak bisa. Lo ini kayaknya kehalang meja deh. Ini gimana sih? Halo? Lah, ini nggak bisa gerak loh, by the way, guys. Oh, majuin bener kan? Unforgivable, tidak termaafkan. Sounds about right. Terus, maksudnya apa, Bapak Ayam? Ah, itu ada bayangan lagi. Bodo amat, lari. Hah? Kok beda sih? Kok beda lagi sih gambarnya? Ruangannya? Open. Oh my god. Gua gak suka. Aduh, kenapa harus abis baterai gua? Sabar ya, reload dulu. Exit. Aduh, gak bisa, guys. Aduh, gimana ini? Itu bayangan. Gimana, guys? Itu penglihatan apa gimana sih? Aduh, harus gimana? Gak bisa dibuka. Ma, halo, saya terjebak di sini. Shit, man. Speechless gua. Tenang, gak kaget. Apa itu? Ini ada bolong di sini, guys. Buat apa ya bolongnya? Hello. Kita harus naik ke situ apa gimana ya? Ayo berpikir. Tapi gak nyampe loh. Ini bisa diambil nggak? Oh, nggak bisa. Ini? Oh, bisa. Oh, kita harus manjat ke lubang di atas ruangan ini loh. Cukup nggak sih? Kurang ya? Kurang pas. Ntar jatuh. Nah. Oke, siap. Naik! Hup! Halo, wah gelap banget, gila. Wah, gak bener ini. Wah, masuk lagi begini. What the fuck? Gak suka nih gua. Just here. Guys! Itu apa sih kayak ada apa sih, gurita.
Aduh, otak gue terlalu keras berpikir. Dari hutan ke sekolah, ke hutan lagi. Oke, siap. Siap. Gue harus kuat nih, guys. Sumpah. Aduh, sumpah ini gamenya, ya Tuhan. Aduh, mati ntar. Wow. Kalian denger gak sih? Itu suara rintihan apa ada suara desahan? Ada suara cowok gitu loh, guys. Tapi kayak samar-samar gitu, jadi gue gak tahu dia itu mendesah apa ngerintih gitu loh. Aduh. Hilang tapi suaranya loh. Wow. Wow, magic. By the way, guys, gue harus lewat mana ya? Kesana kali. Oh, di ini dapat ada surat, guys. Dari Simeon. Oh, untuk Simeon dari Atalia. Oke. Okay. Gue enggak tahu Simeon itu siapa. Yang penting gue dapat oh my god, guys. Kasian banget, sumpah. Dia kayak kegencet batu gitu loh, tertindih batu gitu. Gak ada jalan loh, berarti gue harus lewat sini kali ya, guys. Tapi putus jalannya toh. Ini, gue ngerangkak. Jatuh gak gue ya? Oh, oh my god, no. Oh, bener guys. Oh my god, no. Kanan dulu dikit lagi. Oh my god. Awo. Aduh, ini kok jadi banyak capung. Mohon maaf nih. Ini banyak capung ya, Pak. Aduh. Capungnya banyak banget sih, anjir. Mati dong gue. Mati gak ya? Oh! Wow! Memang seharusnya seperti itu, guys. Ada suara bapak-bapak, guys. God love his children. Lah? Kok? Ini gue yang kebalik apa? Kayaknya gue kebalik deh. Oh iya, kayaknya gue nyangkut deh, guys. Apa gue digantung ya? Ini kalau gue digantung, mampus sih. Sepertinya dia adalah pengikut dari Papa Not. Jadi gue gimana ini nasibnya? To drop down. Oh, bener kan? Gue nyangkut, saudara-saudara. Oh my god. Oh, camcorder gue semoga tidak rusak. Kalau rusak, udah abis gue. Dan saving. Okay. Jadi gue itu harus muter, guys. Sebenarnya kalau lewat jembatan kereta api tadi tuh deket ya si tambangnya itu. Tapi karena gue terjatuh, jadi sepertinya gue harus agak muter lagi nih menuju ke tambangnya. Oke deh, baik. Oke, sepertinya sampai di sini dulu aja episode kita kali ini. Kalau kalian penasaran, kita ketemu di next episode. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye, sampai jumpa di lain video.